Assalamualaikum. Pagi ni kami nak tuai labu butternut sulung kami. Jom ikut kami. Ni nak ambil ni. Nak test dulu. Rasa dua ni boleh ambil je dah. Tengok dia punya. Dia punya tu. Dia punya tu apa? Tangkai. Aku rasa dah tercabut dah bang. Banyak. Hanya nak ambil pucuk dia lah. Tak nak bagi dia merayau lagi. Dah. Boleh lah ambil. Di sini. Ambil yang besar. Ha? Satu yang kecil. Yeah. Ni? Ha, ni lah. Tu tu. Campur. Itu. Ambil. Tunas air dipanggil itu saka, dia ambil baja. Ni ada satu lagi saka bang. Ya. Banyak lagi tu yang sedang di yang sedang dibesarkan. Ni ni tua lah. Tak ada ya bahagian. Ni kena suami yang buat keras. Moment of truth. Itu dah kuning-kuning ni, maknanya dia dah cukup tua, dah matang. Keras, dia dah cukup matang lah. Kalau dia muda, dia lembut je. Bang potong tu nanti half kan, lepas tu potong kecil-kecil bawa air buang kulit. Moment of truth. Nak tengok si dia macam mana. Yang kecil tu kami nak buat tu pengat petang nanti. Ya bang, cantik. Cantik. Alhamdulillah. This is butternut. Oh, the color is like butter. That's why they call it butternut. Nama dia Hannah. Sama nama dengan anak saya, scientific name dia Hana. Okey. Abang potong ni half, lepas tu dia dua macam butternut. Warna dia macam butter. Getahnya yang melekit dan melekat kuat pada tangan kita menunjukkan labu ni isinya elok, berkandi dan halus. Lepas tu, abang potong jenis-jenis. Tiga ke empat ke? Ikutlah tengok how big. Saya buang kulit dia. Jangan kecil sangat kan, nak hancur. Tak nak kecil sangat. Okey. Saya masak ni saya tak tunjuk lah ya. Nak tunjuk labunya je dan hasilnya nanti nak rasa macam mana. Saya tak buatlah video memasak. So nak cepat nak masak, nak bawa ke mak saya. 12:30 nanti nak pergi sana dah. Cantik warna dia. Dia color. Okey. Teruskan. Buat sampai selesai. Nanti saya tunjuk hasilnya je. Lupa nak tunjuk. Ini daun pucuk tadi. Saya nak campur sekali. Ini kena rub dulu ni. Kena apa? Buang ni. Kena kita buang dia punya bulu. Saya tunjuk je secara sikit. Buang bulu dia. Supaya bulu ni tak. Tu. Kita buang bulu. Rub dia. Cantik. Okey, saya tunjuk tu je ya. Okey. Nah, ni kita buang bulu dia.
tu macam biasalah masak buat semua. Alhamdulillah dah siap masak. Cantik warnanya. Saya nak rasa. Sedapnya, lembut sangat. Sedap sangat, alhamdulillah. Memang premium lah labu butternut ni. Lembut, berkanji. Macam orang Kelantan kata leik. Orang Pahang kata lehek. Anda mesti cari benih ni tanam. Sedap sangat. Mungkin labu ni tak ada di pasaran Malaysia. Di pasar-pasar biasa lah. Sebab banyaknya di ekspor. Saya akan semai lagi bakar ni. Memang sedap sangat. Sekian untuk kali ini. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.